Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa hanya kepada Anda. Pada kesempatan kita kali ini, kami akan menyampaikan kepada Anda sebuah doa amalan yang sangat ampuh untuk membuat seorang mantan rindu berat kepada Anda, menangis hatinya, menyesal, dan juga ingin kembali lagi kepada Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan menulis qabiltu pada kolom komentar di bawah video ini. Dan sebelum dilanjut, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu, supaya Anda semua tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tujuan untuk mengamalkan doa pengasihan ini adalah untuk mempengaruhi batin dari sang mantan yang Anda inginkan supaya mau kembali mengingat, rindu, dan cinta lagi kepada Anda. Bahkan apabila Anda istiqomah dan rutin dalam mengamalkan doa pengasihan ini, pengaruhnya akan semakin kuat untuk membuat sang mantan kembali cinta, rindu, menangis hatinya, dan menyesal ingin mengajak balikan lagi kepada Anda. Dengan mengamalkan doa ini secara istiqomah dan berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan tidak mungkin kekasih yang telah Anda putuskan dahulu atau kekasih yang telah meninggalkan Anda bisa kembali lagi ke pelukan Anda. Tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen bahwa Anda harus benar-benar berubah sikap dan juga menikahi si target, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Simak terus video ini hingga selesai agar Anda benar-benar mengerti dengan apa yang telah kami sampaikan. Baiklah, berikut langsung saja saya jelaskan tata caranya yang harus Anda lakukan. Sebelum Anda mengamalkan, ucapkan terlebih dahulu kalimat berikut ini. Saya niat untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 165 agar mantan kekasih saya, sebut nama lengkap target bin bapaknya, agar selalu merindukan saya, selalu mengingat saya, dan kembali mencintai saya. Semua terjadi atas izin dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu
Bacalah surat Al-Baqarah berikut ini setiap kali Anda selesai salat fardu sebanyak 41 kali. Adapun bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Amalkan doa pengasihan tersebut dengan sungguh-sungguh dan istiqomah minimal 3 hari berturut-turut. Atas izin dari Allah, maka mantan Anda secara tiba-tiba akan menelpon terus-menerus, mengejak kembali, menangis hatinya, dan teringat kepada Anda. Semakin lama Anda mengamalkannya, semakin kuat pula pengaruhnya, membuat sang mantan akan menangis dan menyesal ingin balikan lagi dengan Anda. Ingat, gunakanlah ilmu pengasihan ini dengan tujuan yang baik dan jangan digunakan untuk main-main. Sekian amalan yang kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.